Masih di Entertainment News Siang, resmi mendapat license sebagai pelatih yoga, Aja Semara makin mantap nih mengajarkan gerakan-gerakan baru di setiap kegiatannya. Nah, baru-baru ini tim Entertainment News berkesempatan untuk melihat langsung suami dari Dian Nitami ini melakukan yoga anti-gravitasi. Wah, terbang ya, berikut liputannya. Sejak beberapa tahun belakangan, Aja Semara memang telah fokus menekuni olahraga yoga. Bahkan suami Dian Nitami ini sudah berhasil mendapat lisensi sebagai pelatih yoga profesional. Namun seiring berjalannya waktu, Aja Semara kini tidak hanya terpaku pada yoga klasik, tapi juga mulai mencoba bermacam variasi yoga. Salah satunya adalah yoga anti-gravitasi. Dan kali ini Aja Semara akan memperlihatkan beberapa gerakan yoga anti-gravitasi. Hi good people, saya Aja Semara. Saya sedang ingin melakukan aerial yoga dan bentuknya seperti apa? Let's check it out. Tentu saja ada step-stepnya. Pertama grab si hammocknya di sini, ya, pegang dengan tangan kanan, jari jemarinya ke arah luar. Lipat sebanyak 6 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berdiri di atas plumb line, di atas hammocknya, jinjit tinggi-tinggi, kemudian angkat satu kaki, and sit. Gampang. Kita akan melakukan satu inversion, ya. Pertama, angkat lengannya ke atas, kemudian grab si hammocknya, melangkah sampai ke batas bokong, kemudian tarik, dorong ke arah. Dari sini, condongkan tubuh ke belakang sedikit, lalu bawa kakinya ke depan, putar. Gimana? Ini tujuannya adalah memberikan pijatan di daerah sekitar pinggang. Ya, ini. Terus udah gitu dikompres spine, sehingga spine-nya bisa lebih panjang, bantalan spine-nya juga relax karena tidak ada tension di antara spine kita. Enggak, kalau misalnya kita punya lower back gitu ya, bisa pakai kayak gini untuk supaya biasanya kalau kita sering sekali posisi berdirinya itu salah sehingga tulang belakangnya jadi semacam jadi ada kejepit gitu syaraf-syarafnya. Nah, ini salah satu terapi untuk supaya spine-nya bisa rilis dari tension. Ini namanya Batman pose. Right? Dari sini step-stepnya adalah dorong hemoknya menutupi kaki. Kalau bisa sampai lutut. Kemudian hemok yang satunya edge lagi menutup shoulder. Pegang dari bagian dalam. Kemudian angkat kakinya ke atas, dorong kakinya ke belakang, and voila. Benar Batman ya? Yes, it's exactly. It's a Batman pose. Dari sini, dorong lagi bokongnya, squeeze your belly in, dorong bokongnya ke atas, and bring it up. Batman itu posisinya kurang lebih 30 second lah, 30 second. Fungsinya menguatkan otot belakang gitu. Melihat gerakan yoga anti-gravitasi yang cukup ekstrim karena harus melakukan gerakan di udara, lalu adakah pantangan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin mencoba olahraga yang satu ini? Kalau misalnya kita punya high blood pressure, low blood pressure, pregnancy, disarankan untuk tidak melakukan posisi tersebut. Dan konsultasikan kepada dokter dan juga bilang kepada instrukturnya kalau misalnya punya body issue. Ketika memperlihatkan kelihayannya melakukan yoga anti-gravitasi pada Good People, Aja Semara memang terlihat sangat enjoy dan menguasai setiap gerakan. Lalu sebenarnya sejak kapan Aja Semara mulai menekuni yoga anti-gravitasi? Saya kalau anti-gravity itu mulai sejak tahun 2013 akhir, 14 lah gitu ya, 14 awal. Lalu kalau ambil teacher trainingnya baru-baru ini. Alright good people, terima kasih sudah ngikutin saya berlatih anti-gravity.